Tidak terasa, 1 bulan lamanya kita menginjakkan kaki di desa ini. Dari kita yang sama sekali tidak kenal desa Pandean, sampai kita menganggap desa Pandean menjadi rumah sendiri. Sekarang, rasa kebersamaan, kehangatan, bahkan rasa kekeluargaan terhadap desa ini tidak lekang oleh waktu. Semua momen kita bangun dan lalui bersama. Banyak suka, duka, emosi, pikiran yang kita curahkan menjadi satu tujuan. Ingat gak waktu pertama kali kita bincang-bincang secara full team di desa? Waktu itu masih rada canggung ya. Sekarang malah gak ada malunya, udah kayak keluarga sendiri. Untuk anak-anak Pandean, kita seneng banget loh semangat kalian untuk belajar. Semoga semangat itu bisa terus kalian pegang ya. Makasih untuk surat-surat dan hadiah yang udah kalian kasih untuk kakak-kakak MMD. Untuk bapak kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, serta yayasan-yayasan yang telah selalu sedia membantu membangun desa bersama kami anak-anak KKN. Terima kasih secara tulus kami sampaikan. Semoga upaya yang kita lakukan bisa benar-benar sampai tujuan. Semoga Desa Pandean kedepannya bisa semakin jaya. Dan untuk Desa Pandean, desa ini sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Kelak akan kami ceritakan kenangan ini kepada anak cucu kami. Terima kasih telah menjadi tempat untuk kami membangun memori yang indah dan tak akan terlupakan bersama rekan-rekan MMD yang tersayang. Keindahan panorama, kuliner, masyarakat yang tulus dan baik hati akan selalu menjadi kenangan indah dalam hidup kami. Jika ada kesempatan di lain waktu, izinkan kami untuk berkunjung lagi ya. Untuk mengenang memori yang sudah kita bangun di desa tercinta ini. Terima kasih, Pandean.